Ini di YouTube mas, sayang. Santai. Mas, ini kayak parkiran mall kan, bujuran aja nah. Aku balik kok. Terjadi tawuran atau kenakalan remaja. Ya itu saja, sabar, sabar menanti. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita melaksanakan operasi penertiban balap liar. Ya kan? Pada saat itu kita laksanakan di kantor gubernur di Jalan Trikora. Setelah itu terjaringlah sekitar 246 motor. Ya kan? Setelah terjaring 246 motor, karena kondisi pada saat itu sudah sore hampir malam, jadi kan karena jumlahnya yang banyak, jadi kita tidak pada saat mau dilaksanakan pengangkutan tidak mencukupi. Ya kan? Jadi kita laksanakan sebagian untuk kita giring ke Polres. Mereka mendapat keterangan dari dokter, ya kan? Dari dokter itu dia mendapat keterangan, bukan kita yang berbicara tapi dokter, karena dari ininya mungkin apakah ada kondisi dalam dipukul dan lain sebagainya, ternyata dari hasil visum dokter, dokter yang bercerita bahwa ini tidak ada namanya kekerasan, tidak ada namanya dipukul, tidak ada namanya dianiaya, karena ibu itu diminta kita ini kan untuk masalah otopsi, ya kan, otopsi untuk masalah ini, Bu, bagaimana kalau kita otopsi mencari penyebab daripada kematian anak tersebut, meninggalnya anak tersebut. Jadi setelah itu ibu itu menolak. Jadi ibu itu menolak, Pak, saya sudah dengar dari keterangan daripada dokter, ya udah intinya saya mengikhlaskan dan sebagainya, akhirnya dibuat surat pernyataan tidak dilaksanakan otopsi dan keluarganya secara mengikhlaskan dan sebagainya. Nah itu Pak, bagi ulun selaku warga di sini meresahkan Pang bagi ulun. Soalnya kan banyak sudah kejadian, ada yang semalam meninggal. Nah kami sebaiknya kan polisi tetap berjaga-jaga lah di sini supaya lebih disiplin lagi nah warga di sini itu nah. Soalnya meresahkan banget, apalagi bunyi bising-bising sampai kedengaran ke rumah kami. Kami sebagai RT sangat banyak terima kasih dengan adanya bapak-bapak dari aparat kepolisian untuk mengadakan tindakan atau mungkin ya sedikit untuk pencegahan adanya balap liar itu, karena adanya balap liar ini sangat mengganggu dengan meresahkan masyarakat, karena dengan padatnya lalu lintas kan sangat membahayakan pengguna jalan. Dengan demikian kami sebagai rukun tetangga atau RT 1 Kelurahan Palam khususnya sangat banyak terima kasih. Kemudian kami juga mohon ditindaklanjuti dengan agar balap liar itu sebisa mungkin bisa menjadi sangat-sangat berkurang. Jadi kan bila perlu dihentikan